lo. Pura-pura blok. Gua gak nyangka ya. Ternyata lo adalah cewek yang paling licik yang pernah gua temuin. Dasar cewek matre. Kalian tahu. Kemarin kakak gue mengalami kecelakaan mobil. Dan anak baru ini berhasil nyelamatin dia. Dan informasi yang baru aja gue tahu, kalau ternyata kecelakaan itu bukan kecelakaan murni. Kecelakaan itu terjadi karena ada orang yang sengaja sabotase mobil kakak gue. Pipa knalpot diputar dan sengaja dibelokin ke arah ventilasi mobil. Kunci pintu dan jendela mobil sengaja dirusak lebih dahulu. Sekarang menurut kalian siapa yang lebih tahu tentang knalpot dan kunci pintu mobil kalau bukan montir? Informasi yang baru gua tahu. Ternyata anak baru ini punya bengkel dan dia adalah montirnya sendiri. Dan gua yakin, pasti dia yang udah merusak mobil itu sebelumnya. Dan pura-pura nyelamatin kakak gue buat dapat simpati dari kakak gue. Pura-pura kaget ya? Reza, lo apaan sih? Lo tahu kan kakak gue tajir? Dan lo tahu kalau kakak gue bakalan nurut sama lo? Terus pelan-pelan lo bakal puasain dia? Buat lo porotin uangnya, iya? Gue sengaja bawa bukti buku cek ini buat ngebuktiin kalau apa yang gue omongin tadi itu benar. Nih, teman-teman bisa lihat kakak gue bela-belain buat bayarin dia supaya dia bisa masuk kelas unggulan. Hati lo tuh busuk. Ternyata benar ya,
apa yang dibilang sama orang-orang selama ini. Jangan pernah menilai buku dari covernya. Tampangnya doang polos, lugu. Tapi ternyata gue gak pernah ngebayangin ya, ada orang yang tega ngelakuin hal serendah ini cuman buat uang.